Tahun ini umat Muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat taraweh berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat, sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.